Oke, halo guys, kembali lagi di channel Cilok CT ya. Nah, kita akhirnya udah update game dan juga udah tanggal 10 dan juga udah reset season ya. Nah, buat kalian yang kemarin mengikuti atau melihat video saya yang tentang hadiah game update doang terus dapat senjata legend, nah akhirnya kita bisa mereview dan respill untuk hadiah legendnya, hadiah senjata legendnya. Nah, buat kalian yang udah reservasi kemarin, kalian bisa langsung ambil hadiahnya, tapi kalau belum, kalian bisa reservasi dulu langsung ambil ya. Nah, saya sarankan buru-buru diambil, takut lupa ya. Ini karena cuma sampai tanggal 16 untuk batas pengambilan hadiahnya ini. Karena di sini ada PDW Legend, guys. PDW Legend ya, walaupun cuma trial 3 hari nggak apa-apa lah ya buat coba-coba. Nah, kita langsung ambil aja, guys. Asik. Ya, ini dia PDW Legend Toxic Waste yang trial 3 hari. Anjay. 3 hari trial. Oke, nggak apa-apa lah ya, guys. Cukup dapat kupon gold juga. Nah, kita langsung coba ini. Kita langsung review saja. Langsung kita coba ya senjatanya. Senjata PDW Legend ini langsung kita pakai di mode hardfire ya, kita cobain ya guys. Nah, kita lihat untuk weapon inspection-nya. Hardpoint identified. Guys, itu tadi sedikit review dari senjata gratisan dan juga trial 3 hari dari PDW 57 Toxic Waste ya. Gimana, lumayan kan dapat pinjaman senjata legend gratis 3 hari. Ya gitu saja guys ya. Sekian video dari saya dan matur nuwun, subscribe.